banyak duit. Tunggu dulu, Man. Laler di batuk saya, Man. Tepuk, Man. Iya. Tepuk. Kena, Roman. Gak kena. Aduh, memang laler tadi, guys. Jadi lagi temu kangen sama Pak Hitam, teman-teman. Nih, punya Pak RK. Sebelumnya udah HP. Tam. Bang. Buahnya sitik, Tam. Wah, sitik. Berapa ton cuman? Cuma 16 ton bagi 3, Pak. Jadi ya Anto Bolo nggak kebagai bagian trip ini? Anto Bolo kemungkinan hari Senin ya, Pak. Hari Senin? Nah, iya. Siap-siap aja lah uji nyali. Tapi Senin kurasa kan mana soalnya. Oh. Kalau hari Senin itu jatah Pak Hitam itu ya. Putaran besar nggak? Kecil. Paling minimal bisa 2 ton. Ya, ya piye ini stok rokok udah habis. Nggak dapat serepannya. Repot. Apa? Kita nyarep jonder dulu. Jonder. Lu pinter. Ini sama Pak RK nih, Pak RK buat berapa ton tuh Pak RK? Ini 10.3, 10.4 ini Pak. 10 ton 300 ya, tuh unitnya udah selesai. Kita masih naik ini Pak. Sekitar 10 ton 500an lah paling jadi ya. Tapi kira-kira ya, udah dibaikin kemarin? Harusnya? Udah Bang, gasnya. Gasnya belum, tenaganya belum. Cuman aku kira-kira sih gak enak sama mobil ini, malah lebih jelek gitu. Apa? Katakan tadi sana itu. Aku mimpi dia tuh lagi joget-joget gini dia. Iya. Wah, enggak kan jamu dulu ya. Itu yang kepikiran sekarang. Mereka ya saya asli ini soalnya. Oh, gitu ya. Joget-joget dia. Tapi punya Pak Hitam transmisinya udah yakin bil. Jadi yakin. Kemarin udah uji coba, Bang. Udah uji coba. Udah terus lagi lah. Tapi jangan bully lah, nanti kejadian kayak badal SB tuh ngebulin punya kawannya. Bukan, kita kadang ngebully Bang. Kenyataan. Bully orang karena sendiri kan gitu. Ah iya itu jangan. Ini Herman Kamaru lagi anu teman-teman ya, lagi dimuat. Cuman dia buah sisa sedikit buah dia. Oke lah begitu saja teman-teman ya, karena Mas Gusing ini memang nggak ada trade lagi, nggak ada kegiatan, jadi main-main di desa pun nggak ada tugas. Ramai ya teman-teman ya. Saya nih saya abis ini harap mas. Oh begitu banyak aja kemarin. Karena dia nggak tahu. Banyakin minum air putih Pak Hitam. Ini ada kebanyakan air putih nih Bang. Jangan air berwarna aja. Enggak, main air putih, makanya dicampur gitu. Nanti warna pipisnya jadi enggak jernih. Bengkar, Bang. Nanti berubah warna jadi pink. Hah? Kayak air makamaru tuh. Lagi. Tuh teman-teman ya, kayaknya mobil sudah banyak ke arah pabrik ya. Coba kan tambah kacamata, Tam. Kacamata apa? Kacamata min apa? Kacamata plus? Kita lihat Pak Hitam kalau pakai kacamata, dia nambah hitamnya apa terbawa? Wih, kayak Pak Sutradara. Hai, Sutradara. Masuk. Apa kayaknya dulu? Hai. Masuk. Yes, memanglah ganteng sebenarnya. Emang, tongkatnya di tongkatnya. Waduh, sayang kali itu. Saya bagus dikit. Ini suara gue dulu, Bang. Moments later. Sarapan lah, Mas. Gak bisa, Mas. Ini mobil ini gak bisa diserapkan kemana-mana. Duit rokok habis loh. Hah? Oh, duit rokok habis. Kan Bang Mumun kan ada itu. Mumun. Di rumah tuh Bang Mumun tuh. Ya tapi Mas, nanti kalau ketemu Pak Mandor, anulah pinjemin saya Mas. Gampang lah itu, berapa sih nanti mau pinjam? Ya kemarin kan kepake sih duit saya gitu, duit rokok maksudnya. Tumbah mobilnya Anto Bolo. Minta Anto Bolo katanya suruh minta sama Mandornya. Terus kamunya gak langsung minta waktu itu? Enggak enak lah. Abang minta sama adek. Ya udah sekalian aja sih, kalau nggak enak nggak usah diminta sekalian tuh. Ya nggak apa-apa, maksudnya diem-diem nanti tahu-tahu potong atas aja gitu dianya pas gajian kan gitu. Karena malu, masa abangnya minta adiknya gitu. Nggak apa-apa lah, lagi pula. Lagi sama Misti. Lagi pula abangnya kan banyak, adiknya kan banyak duit. Tunggu dulu, Man. Laler di batuk saya, Man. Tepuk, Man. Tepuk.
Aduh. Kena Roman? Enggak kena. Aduh, memang laler tadi, guys. Jadi daripada memang daripada mukul betulan kan dapat pidana, ini mah enggak. Iya, sengaja karena dia tadi saya suruh kebetulan laler. Jadi enggak enak pemandangan. Mana-mana ketemu Mas Kusing ini jelas. Ya, inilah pengangguran. Gimana lagi? Kita kan tahu ya, Mas Herman ya. Iya. Kalau yang normalnya kecuali Mas Herman iyalah, dia rajanya yang punya sawit di sini, dia setiap hari. Tapi kalau kawan-kawan yang lain kan ya sebulan paling 4 trip ya Mas Herman ya? 4 trip. Kalau untuk mobil ini bisa 26 trip. Wow. Nah, itu bayangin perbandingannya aja berapa kali lipat. Kalau yang lainnya 4 trip. Kalau dia kan anak kandung. Kalau yang lainnya itu anak tiri. Anak tiri. Oke lah, dengan Simbah Marijannya ini sudah sarapan Nurbah? Alhamdulillah udah. Sarapan apa? Mau lontong? Iya loh, makan jengkol tadi itu. Jengkol. Masuk kiki enggak itu tadi itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe Mas Kusing ya. Iya. Di share ke sampai ke Liang Lahat. Simbah Marijan enggak usah. Ardianto Simbah Marijannya enggak usah. Ya, kalau mau ya sekalian. Yang ngomong sendirilah, jangan saya minta. Oh, itu teman-teman bekas mantan mobilnya Jenderal ya. Mobilnya Jenderal muda dulu ya, Pak. Herman Kamaru ya. Ya, nah, itu pertama kali yang punya. Pertama kali lewat tuh. Nanti dulu lo, Man. Kayaknya lalernya gerumutin terus nih, saya nggak nyaman. Iya, karena cangkemnya bajing. Nanti saya minum dulu ya, takutnya ini dari sini lalernya sumbernya datang.